Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syam Lestari. Ini gimana tutorial cara membuat gerobak untuk motor. Membuat gerobak sisi motor yaitu dengan sistem per mobil dan shockbreaker. Saksikan terus tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Ini pesawat 7016. Oke, langsung ke proses pemasangan ya kan, cara pemasangan per dan shock breaker. Jadi ini saya buat sistem per mobil yang mana nantinya akan mudah di bawahnya, yaitu akan empuk embal-embalan lah. Pilar kali pun lo. Pilar apa viral? Kita akan coba pasang shock breaker kiri kanan. Bisa spiral pulu rekan. Yang mana fungsinya per itu sebagai zigzag nih, yang ayun. Penambah kekuatan dan sebagai pemantas juga. Tuh bolong. Mangan katanya di ayun. Itu ayun, U. Gitu. Bijak. Dan naik nama. Mau jatuh ini, Bo? Ini kita coba untuk tes ya kan, tanpa shock breaker. Menggunakan per mobil kita coba untuk beban. Ini beban setengah ini. 2 kintal. Setengah beban. Ternyata kuat ya. Beban ini, roda ini maksimal 2,5 kintal. Untuk berat beban 2,5 kintal. Dan ini hasil yang sudah saya cat. Saya coba memadukan dengan minimalis, disebut dengan roda minimalis. Puas. Lanjut ini ke pemasangan papan. Untuk body bag panjang 125 dan lebar 60 cm. Panjang 125 cm dan lebar 60 cm. Untuk tinggi bag kita 35 cm. Dan ini yang sudah kita pasang ban, dan bannya juga ban biasa aja. Hanya kita ganti peleknya dengan warna hijau. Tadinya kan merah, kita ganti dengan warna
hijau. Kita kencangkan bautnya. Jangan lupa sebelahnya juga kita kencangkan bautnya. Kita kencangkan kembali sebelahnya agar si roda tidak copot. Oke, ini udah sedikit rapi. Ini hasil bentuk sementara saja. Nanti akan kita kasih amparan dan papan samping juga untuk baknya. Ini adalah handle pengganti pada jok motor, yang mana akan kita fungsinya akan kita gabungkan. Ini nanti akan kita ganti handle bawaannya dengan handle yang kita rakit. Ini sudah kita setel. Kita pasangkan seperti ini yang sudah kita rakit. Jangan lupa kita kencangkan bautnya agar tidak lepas. Ini sebuah handle dudukan yang kita sesuaikan dengan ketinggian roda. Ini yang sudah terpasang. Teman-teman juga bisa bikin ya seperti model apa saja. Yang penting dia dibawanya nyaman dan enak untuk dikendarainya. Kita kasih kunci agar tidak lepas. Lumayan kuat. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.